Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami bersyukur kalau hari lepas hari kami boleh melihat bagaimana kesetiaan-Mu sungguh terbukti di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau Allah yang selalu setia. Oleh karena itu Tuhan, kami mau hidup tetap mengasihi-Mu. Kami mau tetap Tuhan setia mengiring Engkau, melayani Engkau sepanjang hidup kami. Bahkan bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi anak cucu kami, generasi yang kemudian boleh melihat kehidupan kami menjadi teladan yang baik buat mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini mengambil tema tentang Living with Eternal Legacy atau hidup
dengan warisan yang abadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada fenomena tentang kehidupan anak-anak muda dewasa ini yang mungkin kedepannya akan semakin intens atau semakin kuat. Fenomena itu mengambil kata dalam bahasa Inggris skin, S-C-E-N-E, di mana S itu berarti speed, yaitu mengungkapkan bagaimana anak-anak muda dewasa ini ingin segala sesuatunya serba cepat. Hal-hal yang lambat itu dianggap sebagai hal yang kurang baik. Mereka ingin serba instan dalam menjalani kehidupan ini, ingin serba cepat. Cepat ingin menjadi sukses, cepat ingin berhasil, cepat ingin kaya, dan sebagainya. Yang kedua adalah convenience atau kenyamanan. Anak-anak muda sekarang adalah generasi yang tidak mau direpotkan, mencari yang nyaman dan aman saja. Yang ketiga, I adalah entertainment. Generasi muda banyak mengejar hal-hal yang bikin mereka happy. Kemudian N, dari kata nurture, di mana anak-anak muda saat ini tidak mau mengambil risiko atau bersusah-susah. Dan yang terakhir adalah entitlement, di mana anak-anak muda mengutamakan hak mereka. Kadang-kadang sikap mereka menjadi tidak sopan atau berlagak serba tahu. Dan memang hal ini tidak dapat dipungkiri. Dengan teknologi yang memudahkan mereka untuk mencari informasi sendiri tentang segala hal yang mereka ingin ketahui di internet. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudara, informasi yang mereka baca, informasi yang mereka dengar, mungkin juga merupakan hoax atau berita yang tidak benar. Orang-orang yang mereka kenal atau orang-orang yang mereka ikuti di media sosial mungkin juga hoax. Dalam arti mengakunya perempuan, padahal sebenarnya mereka laki-laki. Mengakunya mungkin masih perjaka, padahal mereka sudah beristri. Dan terlebih lagi, ini hal yang sangat mengerikan, bahwa banyak falsafah-falsafah dan prinsip-prinsip yang menyesatkan, prinsip-prinsip yang tidak selaras dengan firman Tuhan, disebarkan dengan begitu masif. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, menghadapi fenomena seperti ini, bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Apakah kemudian kita menjadi pasrah? Ya, memang sudah zamannya, memang sudah situasinya seperti ini, sehingga kita menjadi masa bodoh. Ya, terserahlah anak kita mau milih jalannya bagaimana, kita nggak peduli lagi karena masa depan mereka adalah urusan mereka. Tetapi di sisi lain, kita juga dapat bersikap bahwa justru melihat keadaan yang semakin mengerikan ini, kita kemudian bertekad untuk membekali anak-anak kita dengan pondasi iman yang kokoh. Karena itulah warisan yang bernilai kekal yang bisa kita berikan. Ada sebuah quotes dari seorang hamba Tuhan yang berkata begini, kegagalan seorang pria itu bukan bangkrut perusahaannya, tetapi kegagalan seorang pria adalah ketika dia dengan matanya sendiri melihat anak-anaknya pergi menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan sampai kita menyesali ketika anak-anak kita nanti setelah mereka besar, setelah mereka dewasa, mereka menjadi jauh dari Tuhan karena kita tidak membekali mereka dengan firman Tuhan sejak mereka kecil. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang pentingnya warisan rohani yang kita berikan kepada anak-anak kita? Nah, saya ingin membacakan dari Mazmur pasal yang ke-78, mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka,
supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintah-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Kita diingatkan, Bapak, Ibu, untuk tidak hanya kita menjaga nilai-nilai kebenaran bagi diri kita sendiri, tetapi kita juga diingatkan untuk meneruskan itu kepada generasi selanjutnya. Dikatakan ada generasi nenek moyang kita yang diperintahkan untuk mengingatkan kepada kita, supaya kita mengingatkan lagi kepada anak-anak kita, terus berlanjut kepada anak-anak bahkan yang belum lahir, agar kemudian ketika mereka lahir, mereka menceritakan kepada anak-anak mereka. Satu warisan yang diteruskan dari generasi ke generasi, itulah ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan supaya anak-anak kita, supaya generasi mendatang, mereka tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, survei yang dilakukan di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa kira-kira 60% dari anak-anak usia 19 sampai 28 tahun yang pada waktu kecil mereka rajin ke gereja, tetapi di usia muda mereka, mereka tidak lagi mau ke gereja. Kenapa demikian? Memang ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Tetapi saya rasa ini berkaitan dengan fenomena yang saya ungkapkan tadi di atas. Bagaimana generasi muda memiliki pola hidup yang ingin serba cepat, serba nyaman, serba penuh dengan hiburan. Mereka tidak lagi ke gereja karena merasa gereja begitu membosankan. Tidak lagi sesuai dengan keinginan mereka. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, penting buat kita sebagai orang tua untuk meneruskan iman kita kepada generasi muda. Kalau tidak, mereka akan kehilangan pondasi iman yang kokoh. Pertanyaan selanjutnya, Bapak, Ibu, bagaimana kita meneruskan nilai-nilai iman kepada anak-anak kita? Nah, hari ini kita akan belajar 3 prinsip bagaimana kita dapat mewariskan nilai-nilai rohani kepada anak-anak kita. Yang pertama, tunjukkanlah keteladanan bagi anak-anak kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan demikian. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah dalam Kristus Yesus yang menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat ini Paulus memang berbicara dalam konteks dia sebagai bapa rohani kepada gereja di Korintus. Tetapi prinsip yang sama kita dapat terapkan di dalam kehidupan keluarga kita, bahwa kita sebagai bapa harus dapat menunjukkan kepada anak-anak kita, harus dapat menasehatkan kepada mereka, hai anak-anak, turutilah teladanku. Nah, seringkali anak-anak menjadi apatis dan kecewa terhadap orang tua atau terhadap generasi tua. Ya, itu bisa berarti mungkin pendeta atau pembina rohani dan sebagainya. Kenapa mereka menjadi kecewa dan apatis kepada generasi tua? Karena seringkali kita sebagai orang-orang tua hanya bisa menasehati, tetapi tidak bisa mencontohkan. Orang Jawa punya istilah jarkoni, iso ngajar, ra iso ngelakoni. Bisa mengajar, tapi tidak bisa melakukan. Dan ini menimbulkan kepahitan di dalam diri anak-anak. Kita perlu ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa tindakan itu berbicara lebih kuat daripada kata-kata kita. Keteladanan itu berdampak lebih kuat daripada sekedar nasihat-nasihat kita. Hal ini merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan rohani kita.
Bapak Ibu, mari kita renungkan ini. Sudahkah kita mewariskan hubungan yang baik dengan Tuhan kepada anak-anak kita? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar mewariskan agama kepada anak-anak kita? Ya, ini yang seringkali terjadi, Bapak Ibu. Banyak orang tua rajin ke gereja, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah, bahkan melayani. Tetapi mereka hanya sekedar mewariskan kehidupan agamawi, tetapi bukan mewariskan hubungan dengan Tuhan. Dalam artian, seringkali orang tua rajin ke gereja, tetapi dalam praktek hidupnya, mereka tidak menerapkan nilai-nilai iman di dalam rumah dan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau saat ini kita merasa kita belum menjadi teladan bagi anak-anak kita, mari kita izinkan Tuhan untuk mulai mentransformasi kita lebih dulu. Sebelum kita mendidik anak-anak kita dan memberi warisan rohani kepada mereka, kita perlu lebih dulu mentransformasi hidup kita, mengisi pikiran kita dengan hal-hal rohani. Kita perlu belajar, kita perlu berakar dalam firman, dan kita harus berpengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Karena kalau tidak, apa yang dapat kita berikan atau kita wariskan kepada anak-anak kita? Perubahan perilaku itu dimulai dari hati yang ditransformasi atau diubahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, bisa enggak ya saya menjadi teladan bagi anak-anak saya? Saya ini masih jauh dari sempurna. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan begini, bahwa keteladanan itu bukan berbicara tentang kesempurnaan, tetapi keteladanan itu bicara soal otentisitas, atau bagaimana kita apa adanya. Kita yang tanpa topeng, itulah sebenarnya yang diinginkan oleh anak-anak kita. Jadi, kalaupun kita belum sempurna, mari kita terus belajar. Mari kita terus mengizinkan Roh Kudus memproses, mentransformasi hidup kita. Dan kemudian bersedialah untuk dikoreksi, baik oleh anak-anak kita atau oleh istri kita. Jangan membela diri, jangan berbantah. Kita belajar supaya kehidupan kita menjadi semakin indah, yang pada akhirnya dapat dicontoh oleh anak-anak kita. Prinsip yang kedua adalah mari kita bangun relasi yang berkualitas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kata pergaulan di dalam ayat tadi merujuk kepada sebuah relasi yang dekat dan sering. Ini berarti, Bapak, Ibu, semakin dekat atau semakin intim sebuah relasi, itu akan membuat semakin besar pengaruh terjadi dalam diri seseorang. Mari, Bapak, Ibu, kita renungkan hal ini. Siapa atau apa yang paling berpengaruh dalam kehidupan anak-anak kita? Apakah itu teman-teman mereka? Apakah itu game yang mereka mainkan? Apakah itu media sosial yang terus mereka perhatikan hampir sepanjang hari? Kalau mereka menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal tersebut, jangan heran, hal-hal itu akan mempengaruhi kehidupan mereka. Biarlah hal ini boleh mengingatkan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa pergaulan atau relasi yang buruk itu dapat merusakkan kebiasaan mereka yang baik. Oleh karena itu, kita perlu membangun relasi yang berkualitas dengan anak-anak kita. Semakin besar relasi kita dengan anak-anak kita, maka kita dapat memberikan pengaruh yang semakin besar dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan anak-anak kita? Bapak, Ibu, seringkali bagi orang tua, relasi itu diartikan sebagai kita mengarahkan, kita mengajar, kita menasehati. Tetapi sebaliknya, Bapak, Ibu, bagi anak-anak sebenarnya relasi itu berarti kesediaan orang tua untuk mendengarkan atau memberi telinga bagi apa yang mereka ingin katakan. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 dikatakan,
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mari kita meneladani hal ini, bahwa kunci untuk membangun relasi adalah kita cepat untuk mendengar. Mendengarkan anak-anak kita, mendengarkan keluhan mereka, mendengarkan pergumulan mereka, dan tidak terburu-buru untuk segera menasehati, segera memarahi, segera mengajar mereka, biar mereka dapat membangun relasi yang baik dengan kita. Dan prinsip yang ketiga, Bapak Ibu, adalah warisan rohani itu tidak terjadi secara otomatis, Bapak Ibu. Semua itu harus diperjuangkan, harus diniatkan. Misalnya, untuk membangun relasi, kita harus berjuang untuk itu. Itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Untuk menjadi pribadi yang otentik, pribadi yang dapat dicontoh oleh anak-anak kita, itu tidak terjadi secara otomatis. Kita harus mencontohkannya. Kita harus mengajar berulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita renungkan. 10 atau 20 tahun ke depan, kita ingin anak-anak kita itu seperti apa? Apakah kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang mencontoh teladan iman kita? Anak-anak yang takut akan Tuhan? Jangan sampai kita menyesal kelak karena kita tidak mewariskan nilai iman sejak anak-anak kita masih kecil. Mari gunakan waktu yang ada untuk menorehkan warisan iman yang kekal. Amin. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Tuhan yang akan berbicara bagi kami semua, khususnya para orang tua. Setelah kami mendengar firman ini, Tuhan, kami diingatkan tentang pentingnya kami untuk membangun relasi dengan anak-anak kami, untuk menjadikan diri kami suatu teladan yang baik bagi mereka, sehingga kami dapat mewariskan nilai-nilai iman yang kekal, sehingga mereka menghadapi tantangan zaman yang semakin tidak mudah ke depan, tetapi mereka mempunyai bekal yang kuat, mempunyai pondasi iman yang kokoh, sehingga mereka tidak akan menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821-1965-9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.